Shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase. Dan malam hari ini sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita, saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa dulu sebenarnya ya, bersama-sama saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh ada diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, diberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Maka ajar kami kebenaran-Mu, sehingga paling tidak hari esok yang akan kami jalani, kalau Tuhan izinkan, akan menjadi hari yang kami lalui menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Jadi kita akan membaca Roma pasal 9, kalau tidak salah saudara ya. Saya takut salah nanti membukanya, karena memang seperti saya bilang, kalau saya tadarusan Alkitab, saya memang tidak menyelidikinya lebih dahulu, saya hanya membaca, dan kemudian apa yang saya dapatkan, itu yang saya bagikan. Ya. Jadi memang goalnya itu agar saudara juga tidak takut untuk membaca Alkitab, dan tidak takut untuk menafsirkan Alkitab. Ya. Jadi saya memposisikan diri seperti saudara, ya, sebagai seorang awam yang pengen mendapatkan kebenaran dan haus akan kebenaran firman Tuhan ya. Dengan harapan kalau saya yang model begini bisa, ya saudara mestinya juga bisa, dan akhirnya kita semua jadi pecinta-pecinta Alkitab dan jadi pelaku-pelaku firman. Itu saudara ya, kita siapkan Alkitab kita. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak benar, pasal 9, saudara ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 9, perikopnya diberi judul oleh Lembaga Kitab Indonesia Pilihan atas Israel. Sama-sama kita baca, saudara. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka,
anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang hendak dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, atau suatu benda yang lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihnya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana aku dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan kepada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Saudara, apa yang dikatakan di ayat-ayat Roma pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat 29 yang kita baca tadi. Itu bicara mengenai Paulus yang berduka ya, kalau kita membaca dari ayat yang pertama, atau bersedih hati terhadap saudara-saudaranya yang secara jasmani. Artinya saudara-saudaranya ini bicara mengenai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Karena Paulus mengatakan bahwa ini Israel tuh dapat privilege, dapat kemudahan, dapat kemurahan. Dipilih dari bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Diangkat menjadi anak oleh Adonai, oleh Tuhan semesta alam. Ya. Dan mereka menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, janji-janji Tuhan kepada Israel itu begitu berlimpah-limpahnya. Bahkan lewat garis keturunan Israel, lahir nanti Mesias. Ya. Jadi Israel itu sebenarnya mendapatkan keuntungan, privilege saya bilang tadi. Tapi meskipun Tuhan memberikan itu kepada Israel, tapi kata Paulus di ayat yang ke-6, tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua yang disebut keturunan Abraham adalah anak Abraham. Dikonfirmasi di ayat 7, tapi yang berasal dari Ishak yang disebut keturunanmu. Jadi memang meskipun janji itu kepada Abraham, bahwa keturunanmu akan diberkati, tapi, ada yang nyangkut sudah. Tapi yang disebut dengan keturunan Abraham itu ya dari garis Ishak sebagai anak perjanjian. Bukannya Ismail. Secara genetika, Ismail anaknya Abraham. Tapi kalau kita membaca dari kacamata Paulus di surat Roma 9 ini, Ismail itu adalah anak dari daging. Kenapa? Bukan semata dari hawa nafsu seksualnya Abraham, bukan itu. Tapi ini adalah kedagingan dari Abraham dan juga Sarah yang berusaha untuk mendapatkan secara instan janji Tuhan, yakni mereka punya anak.
Jadi itu yang dianggap Paulus sebagai kedagingan. Memaksakan pikiran mereka, perbuatan mereka untuk seolah-olah mendapatkan janji Tuhan. Untuk mendapatkan janji Tuhan. Kan Abraham dan Sarah sudah cukup tua, suntuk, mandul. Sarah berkata, coba hampiri kawini budakku itu, si Hagar. Mungkin dari dia kita punya anak. Ini kena kedagingan. Nggak percaya janji Tuhan, meragukan janji Tuhan. Berusaha mendapatkan anak yang apa akan menjadi ahli waris dengan kekuatan, dengan pikiran, dengan logika. Padahal Tuhan tidak ingin seperti itu. Jadi Ismail itu bukan disebut sebagai anak yang mewarisi janji Tuhan kepada Abraham, tapi hanyalah Ishak. Ya, jadi meskipun kalau disebut anak-anak Abraham sekarang ini ya mungkin ada miliaran orang kali ya, karena kan sudah tersebar ya. Dari Ishak, Ismail, ya, keturunannya itu bukan cuma bicara bangsa Israel yang kecil yang ada di Timur Tengah sekarang, tapi kalau bicara mengenai benar-benar keturunannya Abraham kan besar sekali. Abraham, Ishak, bukan cuma Israel, tapi ada Esau, ya nggak sih saudara? Terus dari Israel itu ada 12 keturunan, bukan cuma Ishak, tapi juga ada Ismail, ya. Ismail juga punya anak-anak banyak. Ini keturunan Abraham itu hampir memenuhi bumi ini, saudara. Ya, karena sudah tersebar dan juga ya kalau ingin tahu jumlah presisinya ya mestinya diuji DNA ya, meskipun sulit tapi bisa saja dihitung gitu. Jumlah keturunan Abraham secara genetika mungkin bisa dicari ya. Berapa totalnya? Dan saya yakin itu sudah tersebar-sebar ya. Bahkan bisa saja saudara dan saya itu ya mewarisi lah meskipun kadar DNA-nya hanya beberapa persen. Saya kenal kok beberapa orang yang pernah tes DNA dan dari hasil tes DNA itu mereka mendapati bahwa mereka punya darah Israel itu sekian persen gitu, saudara. Meskipun tidak besar tapi memiliki. Ya. Jadi bisa saja kan ya, Bapak, Ibu, dan saudara itu punya darah Abraham ya, dari DNA tesmu. Ya, meskipun hanya persentase kecil, bukan yang mayoritas, ya, tapi ada lah, ya, dan itu saya percaya bisa di dalam darah kita, ya. Ya makanya kalau mau pasti ya, coba tes DNA, punya nggak saudara darah Israel itu ya. Dan ini yang juga dikatakan tadi ya. Bahwa Tuhan itu memang punya cara yang unik gitu ya. Soal misalnya anaknya Ishak bukan Esau, padahal dia anak sulung ya, tapi Yakub. Dan bahkan Yakub sudah sebagai anak bungsu sudah dinubuatkan sejak dalam kandungan bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Dan nubuat itu pasti harus tergenapi kan saudara. Ya. Dan kalau kita lihat ceritanya ya ada andil salah dari Esau juga, ada andil kelicikan dari Yakub juga sehingga akhirnya nubuat Tuhan tergenapi. Tapi andai kata Esau tidak menganggap remeh hak sulungannya, andai kata Yakub juga tidak membohongi ayahnya dan juga mengadali Esau soal barter hak sulungan dengan sup kacang merah, andai kata itu nggak terjadi, saya tetap yakin bahwa nubuatan Tuhan bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda, salah satu di antara adalah yang kuat, yakni yang bungsu yang kuat, saya yakin pasti tergenapi. Sebab bagi Tuhan tuh pasti nubuatan terjadi. Ya. Cuma entah kenapa dalam ceritanya ya ada penganggap remehan hak sulungan dari Esau sehingga itu lebih dipermudah. Kemudian juga Yakub yang cukup mengambil peranan penting sehingga akhirnya nubuatan itu tergenapi. Tapi andai kata itu nggak terjadi pun, saya yakin harus tergenapi dengan cara yang lain. Jadi Tuhan itu memang memilih, saudara. Lalu apakah dikatakan tadi kata Paulus, apakah kalau begitu Allah tidak adil?
kata Paulus di ayat yang ke-14 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ya. Kata Tuhan kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Ya. Aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Kenapa Tuhan berkata begitu? Apakah orang yang dikasihkan Tuhan kemurahan hati? Apakah orang yang dikasih Tuhan itu belas kasihan? Itu menjadi makhluk yang lebih spesial daripada yang tidak dikasih belas kasihan dan juga tidak dikasih kemurahan hati Tuhan kepada mereka. Enggak. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Di mata Tuhan tuh enggak ada yang baik manusia itu. Jadi ketika Tuhan ingin memberikan belas kasihan kepada A, B, C, D, sedangkan yang E, F, G enggak dikasih, ya A, B, C, D itu bukan berarti lebih baik daripada E, F, G, H, I, J, gitu saudara ya. Nuh ketika diberikan kasih karunia itu bukan berarti Nuh lebih baik daripada manusia-manusia lain yang dihukum Tuhan dan tidak mendapatkan kasih karunia, bukan itu. Ya semata-mata karena Tuhan ingin memberikan saja, tanpa ada kelebihan apapun dari orang yang menerima kasih karunia. Karena ketika kita belajar tentang etimologi grace, ya dalam bahasa Inggris, charis dalam bahasa Yunani, ken dalam bahasa Ibrani yang berarti kasih karunia, anugerah itu, saudara. Secara etimologi itu artinya pemberian dari yang superior kepada yang inferior, meskipun yang inferior itu tidak layak untuk mendapatkannya. Jadi kalau misalnya kasih karunia Tuhan diberikan kepada Nuh, dan Nuh itu sudah menjadi orang yang baik, orang yang hebat, orang yang takut akan Tuhan, ya itu bukan kasih karunia. Sebab kasih karunia itu diberikan kepada orang, padahal orang itu nggak layak menerimanya. Seperti kita diberikan kasih karunia pengampunan oleh Tuhan, bahkan ketika kita sudah berdosa, bahkan ketika kita sedang berdosa, bahkan ketika kita sedang menikmati dosa. Karena pada dasarnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah ketika manusia semua berdosa ini, kasih karunia Tuhan diberikan lewat anaknya yang menjadi manusia, yang kemudian mati di atas kayu salib, bangkit di antara orang mati, naik ke surga. Itu dilakukannya bukan kepada manusia yang baik, tapi kepada manusia yang sudah berdosa. Itulah etimologi dari kasih karunia, grace, charis, atau ken tadi, saudara. Jadi, ini nggak bicara mengenai Tuhan adil apa tidak, Tuhan apa Tuhan tidak adil. Ya Tuhan memberikan sesuka-sukanya aja, tanpa ada sesuatu yang spesial di mata Tuhan dari orang yang diberikannya kasih karunia itu. Nangkep ya saudara ya. Jadi kalau kita memahami begini, saudara merasa sudah terima kasih karunia, jangan sombong terus kau berkata orang lain yang tidak terima kasih karunia itu lebih rendah derajatnya dibanding saudara. Enggak, saudara tuh sama brengseknya dengan mereka. Kita semua sudah hidup dalam dosa. Tuhan berikan ya karena dia memberikan belas kasihan aja kepada kita. Tanpa kita merasa, tanpa dia lihat ada kehebatan apapun dari kita. Itu makanya orang yang sudah memahami ini akan menghargai kasih karunia Tuhan dengan luar biasa. Dia tidak sombong. Dia nggak akan berkata, saya ini orang benar, saya ini orang hebat, saya ini orang suci, saya tidak pernah berbuat dosa, saya tidak pernah berbuat salah. Saya bisa seperti ini, bisa menerima kasih karunia Tuhan, bisa menjadi murid Tuhan, bisa menjadi hamba Tuhan, bisa menjadi anak Allah, anak Tuhan. Itu semua karena kemurahan hati Tuhan saja. Nah orang yang begini pasti akan menghargai kasih karunia Tuhan itu dengan paling tidak berusaha menjaga hidupnya benar di mata Tuhan. Nah Tuhan juga karena tidak ada yang spesial di mata Tuhan dari manusia-manusia ini, ya Tuhan berhak saja bisa kepada siapa saja menaruhkan apa namanya kebebalan itu. Ya, ya Tuhan mengeraskan hati orang-orang itu ya sesuka citanya Tuhan saja. Tanpa ada maksud bahwa Tuhan membenci orang ini. Seperti Firaun, itu dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Ya karena memang Firaun itu ya nggak ada ya karena semua manusia sudah buat dosa. Di mata Tuhan tuh sami aja. Ketika ada yang satu diberikan kasih karunia, yang satu dikeraskan hatinya sehingga nggak bisa terima pertobatan, ya itu bukan karena latar belakang orang tersebut, orang di mata Tuhan semuanya sama brengseknya. Jadi Tuhan semaunya aja berikan ke A kasih karunia, ke B dikeraskan hatinya, ke C dikeraskan hatinya, ke D diberikan kasih karunia. Itu suka-sukanya Tuhan. Tanpa
melihat latar belakang. Sebab kalau Tuhan memberikan kasih karunia dengan melihat latar belakang seseorang, Tuhan mengeraskan hati dengan memberikan melihat latar belakang seseorang, itu kita bisa berkata Tuhan tidak adil. Tapi karena di mata Tuhan semua kita berdosa, ketika Tuhan berikan itu semuanya, ya baik yang kasih karunia atau kekerasan hati, ya itu memang anugerah semata bagi yang terima kasih karunia, dan sial saja bagi yang dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Maka orang yang sudah terima kasih karunia dan punya pemahaman begini gak akan besar kepala, gak akan sombong, saudara. Ya. Jadi, kita yang seperti ini, sudah punya pemahaman seperti ini, ya pasti gak akan berani menentang Tuhan. Akan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Selama masih bisa menarik nafas, selama masih sehat, masih bisa beraktivitas, ya kita beri yang terbaik buat Tuhan. Ya. Ya, saya bukannya mau sekali lagi gimana gitu, sombong atau gimana. Ya, saudara, untuk hal-hal ini, ya, lihatlah saya gitu loh. Ya. Ini saya sekali lagi ya, seperti program-program kemarin, saya baru sampai rumah 8:30 PM. Ya. Saya sudah di jalan bilang, siapin komputer, lampu-lampu, lighting. Saya pulang dari pagi, saya pergi di rumah sakit jaga orang tua saya. Pulang 8:30, ya badan capek, maunya mandi langsung tidur, tapi ada tanggung jawab, berusaha menyenangkan Tuhan, berusaha untuk melayani Tuhan senantiasa di tengah keterbatasan waktu saya hari-hari ini. Saya rekaman satu episode Deep Talk with Pastor. Nah, saya kepengen semua begitu, memberi yang terbaik, meskipun mungkin waktunya nggak banyak, tapi berusaha di tengah waktu kita yang sedikit, di tengah istirahat kita, ya, di antara kewajiban dan tanggung jawab untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya, kita ambil bagian kita untuk melayani Tuhan lebih daripada yang biasanya. Dan saya percaya saya nggak akan tepar kok ketika badan ini meskipun letih, terus meluangkan waktu 1 jam merekam program ini. Siapa tahu ketika nanti ditayangkan di hari apa nih, berarti hari Kamis mungkin ya, ada orang yang mendengarkan dan diberkati. Berarti letih saya akan mendapatkan pahala. Kalau dalam perspektif agama lain, mendapatkan mahkota. Saya nggak tahu apa yang Tuhan kasih, tapi saya percaya apa yang saya kerjakan tidak akan sia-sia. Nah, saya kepengen kita semua dalam perspektif seperti itu, pemahaman seperti itu, sehingga ada waktu kecil dikerjakan dengan baik, digunakan dengan maksimal. Ya. Jadi pelayanan kita kepada Tuhan tuh bukan karena kondisi. Oh, ada undangan pelayanan, kita melayani. Ada tanggung jawab melayani, kita melayani. Enggak, mau ada tanggung jawab ke, ada tugas ke, ada undangan ke, pokoknya kita berusaha terus melayani Tuhan. Nah, kalau dipikir-pikir kan hari ini saya bikin rekaman ini kan enggak ada undangan. Siapa yang mengundang saya untuk bikin rekaman ini? Ya, tapi saya merasa bahwa saya harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Biasanya sehari saya bisa 2 episode mungkin. Biasanya saya sehari bisa persiapan lebih panjang mungkin. Tapi karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan sebagai seorang anak kepada orang tua, saya punya waktu hanya 1 jam sebelum saya mandi dan tidur malam, saya lakukan ini. Cuma 1 jam. Ya. Tapi saya percaya Tuhan mengerti kok kenapa saya hanya bisa berikan waktu untuk melayani Tuhan di hari ini 1 jam saja. Dan saya berharap, saya juga termasuk beriman percaya apa yang Tuhan lihat yang saya kerjakan dengan merawat orang tua, menemani dia di rumah sakit, mendoakan dia, ya, itu merupakan pelayanan juga. Saya berusaha untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, apapun itu. Ya. Saya berharap spirit ini yang berkali-kali saya perkatakan itu ditangkap oleh saudara dan coba diaplikasikan dalam hidup saudara. Saya berusaha untuk mengajar itu sesuatu yang sudah saya lakukan.
sebenarnya saya kepengen bilang ikutilah saya, contohlah saya gitu, tapi entah suara hati saya belum belum apa ya, belum 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 sejahtera ngomong begitu. Karena takutnya orang-orang masih berpikir nanti saya sombong lah, saya arogan lah. Padahal dalam hati saya ingin mengatakan gue berani ngomong gitu karena gue udah kerjain. Gue mau kasih contoh sekaligus juga bersaksi bahwa saya sudah melakukan, dan saya kepengen ketika saya bersaksi seperti itu ada impartasi sehingga saudara juga melakukan paling tidak apa yang saya lakukan, atau dalam konteks saudara, saudara melakukan kebenaran yang Tuhan ingin kau lakukan. Jadi ayo sama-sama saudara ya, kita harus punya perspektif yang benar soal hal ini. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang akhirnya tidak punya prioritas. Orang Kristen yang akhirnya tidak memahami soal kasih karunia dengan benar. Hingga satu sisi akhirnya menganggap kasih karunia itu dengan deskripsimu sendiri, pemahamanmu sendiri, pemaksaan tafsirmu sendiri, tanpa melihat konteks dekat dan konteks jauh dari apa yang disebut dengan kasih karunia itu. Jadi sekali lagi, bahwa saudara dipilih atau tidak dipilih, saudara diberikan kasih karunia atau dihukum, ya itu hak prerogatifnya Tuhan. Makanya kita yang sudah belajar Taurat, kita yang sudah tahu kebenaran, ya kita lakukan saja porsi kita yang kita bisa mampu untuk mengerjakannya dengan maksimal. Soal nantinya akhirnya kita mendapatkan hal yang baik atau kita malah nanti menua yang buruk, ya itu memang hak prerogatifnya Tuhan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya semua manusia sudah berdosa di mata Tuhan. Nah, dengan pemahaman seperti inilah kita akhirnya harus beriman penuh kepada karya salib Yesus. Dan kita yang sudah beriman penuh pada karya salib Kristus harus mengerjakan keselamatan yang sudah kita dapatkan dari pengorbanan darah Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Keselamatan itu harus dikerjakan. Harus dibuahi, harus dihidupi, harus dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Itu yang disebut dengan, kalau kau tinggal dalam aku, kau akan berbuah, dan buahmu itu lebat. Sebab kau sedang menempel pada pokok anggur yang benar. Jadi semoga dipahami ya, panjang lebar dengan bahasa sederhana apa yang saya bagikan kepada saudara dalam ayat-ayat tadi. Jadi jangan terlalu sombong, jangan terlalu percaya diri berlebihan bahwa sebagai orang beragama Kristen kita pasti diselamatkan. Beriman sih boleh saja, tapi jangan terlalu gimana gitu. Sehingga kita akhirnya karena terlalu pede, kita mengabaikan perintah-perintah yang memang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat percaya. Sebab kalau kita bicara mengenai nubuatan Yesaya tentang Israel di ayat 27, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang diselamatkan. Berarti yang tidak diselamatkan banyak yang Israel juga. Apakah berarti ketika Tuhan berjanji bahwa kepada Abraham ya, keturunanmu akan kuberkati, ya, apakah itu berarti semua keturunan Abraham? Ya tidak. Hanya keturunan Abraham ya yang memang Tuhan berikan kasih karunia. Hanya keturunan Abraham yang ketika Tuhan berikan kasih karunia merespon kasih karunia itu dengan benar. Sebagian besar lainnya, keturunan Abraham yakni orang Israel lainnya, enggak diselamatkan. Apakah dengan Tuhan hanya menyelamatkan bagian kecil dari Israel berarti Tuhan tidak melakukan firman Tuhan atau janjinya kepada Abraham? Keturunanmu akan diberkati. Loh, yang diselamatkan kan keturunan. Meskipun bukan prosentase yang besar, tapi yang kecil itu pun adalah keturunan. Tuhan tidak pernah berkata, aku akan memberkati semua keturunanmu. Tidak. Aku akan memberkati keturunanmu. Jadi ketika Abraham punya 100 anak, andai kata, 100 keturunan, andai kata, terus yang Tuhan berkati hanya satu orang, apakah itu apakah dia Tuhan melanggar janjinya kepada Abraham? Tidak.
Sebab Tuhan hanya berjanji, aku akan memberkati keturunanmu. Oh, keturunanmu kan jamak. Ya oke lah, kalau satu tunggal, dua, apakah salah? Tidak. Loh, kalau gitu 98-nya gimana dong? Loh, ya emang kalau Tuhan gak pilih, kenapa? Loh, Tuhan berarti melanggar janjinya dong. Loh, janji yang mana? Tuhan hanya berkata kepada Abraham, aku akan memberkati keturunanmu, jamak. Dua itu sudah keturunan Abraham kan? Jamak pula kan? Berarti Tuhan sudah menggenapi janjinya. Yang 98, ya kalau Tuhan mau gak pilih, emang kenapa? Sama dengan perspektif ini. Kok bagaimana mungkin saudara bisa menuduh Israel yang diselamatkan hanya bagian kecilnya saja, sedangkan kau mengklaim orang Kristen itu pokoknya beragama Kristen semuanya diselamatkan. Ya enggak juga loh saudara. Hanya saudara yang mau percaya kepada Yesus. Coba deh Yohanes 3:16 itu kan kalimatnya sederhana banget. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Kasihnya kepada dunia besar, kepada bumi ini besar, kepada manusia besar, diberikan anak yang tunggal. Anak yang tunggal itu diberikan bagi dunia ini, bagi manusia, semua manusia. Tapi perhatikan kalimatnya, enggak titik, enggak full stop. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya lah yang akan terima janji, tidak akan binasa, dan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang buat semua umat manusia. Tapi yang akan memperoleh hidup yang kekal, menerima keselamatan, hanya yang percaya kepadanya. Lalu apakah Tuhan berarti tidak menggenapi janjinya bahwa dia datang kepada semua umat manusia? Tidak. Faktanya dia datang untuk umat manusia. Kalau hanya orang-orang tertentu saja yang akhirnya bisa selamat, karena memang orang-orang tersebutlah yang mau merespon dengan baik. Jadi orang Kristen ya seperti itu. Bagi saya makanya nggak semua orang beragama Kristen akan masuk surga. Sebab banyak saya tahu orang beragama Kristen ya cuma beragama Kristen saja. Agamanya Kristen, tapi dia tidak hidup sebagai orang Kristen. Kok beragama Kristen masih curi? Berarti dia bukan orang Kristen. Kok beragama Kristen tapi masih korupsi? Lah itu berarti sederhananya dia bukan orang Kristen. Kok beragama Kristen tapi punya istri banyak? Suka main perempuan, jelas dia bukan seorang Kristen. Kok beragama Kristen tapi mulutnya gampang nyakitin orang ya, sering ngebully ya, sering memfitnah ya, sederhana ya, dia bukan orang Kristen. Kok dia beragama Kristen tapi dia nggak mengampuni saudaranya ya, sama saudara kandungnya aja nggak pernah ngomong, dendaman gitu, sampai kalau saudara kandungnya datang ke rumah ya dia tutup pintu. Sederhana, dia bukan orang Kristen meskipun statusnya dalam agama Kristen. Dia pendeta, gembala jemaat, dosen teologi, apapun yang hebat-hebat itu. Dia bukan seorang Kristen. Jadi, jadilah orang yang Kristen sejati, saudara. Lanjut ya. Keselamatan bagi bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tapi bahwa Israel sesungguhnya mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah saudara, jadi rupanya setelah Israel itu menolak kasih karunia Tuhan lewat Yesus Kristus, maka akhirnya bangsa-bangsa lain yang terima keselamatan itu. Bangsa-bangsa lain seperti kita, saya orang Jawa, yang tadinya tidak mengejar soal hal ini, tidak tahu soal Taurat, hukum Taurat. Ya, saya dulu mungkin nenek moyang saya penyembah berhala, animisme, dinamisme, nyembah pohon-pohon, nyembah dewa-dewi. Saya tidak kenal Adonai. Tapi justru sekarang ini saya beroleh kebenaran. Kenapa? Karena iman percaya saya kepada Yesus. Puji Tuhan saya punya orang tua yang Kristen sejak menikah, dan kemudian saya sebagai bayi yang baru lahir sudah menjadi Kristen. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi ada orang tua saya, bapak saya jelas ketika dia kecil lahir bukan sebagai seorang Kristen. Ketika akhirnya Orde Baru harus punya KTP, harus punya agama, ya dia bilang dia agamanya
apa namanya Islam, tapi dia bukan seorang Islam. Seingat saya pernah berinteraksi dengan almarhum dulu, kayaknya dia nggak pernah sholat, dia nggak bisa baca Quran juga, nggak bisa bahasa Arab juga, KTP-nya Kristen, ya. Lalu kenal ibu saya yang Kristen, jatuh cinta mereka, bapak saya jatuh cinta, akhirnya dia mau ikut belahan jiwanya ini, dibaptislah dia, disidilah dia, jadilah seorang Kristen. Nah, saya mensyukuri ini. Tuhan bisa pilih bapak saya almarhum yang tadinya bukan umat pilihan Tuhan. Sehingga ketika dia bertobat, apapun alasannya itu, saudara mungkin bilang, "Ah, berarti bokap lo dulu nikah karena Kristen karena nikah dong." Ya, apapun alasannya. Iya. Tapi faktanya bapak saya ketika menikah dengan ibu saya, dia aktif di gereja. Itu fakta. Dia jadi majelis sampai akhir hidupnya. Itu fakta. Boleh ditanya kepada orang-orang yang hidup di gerejanya. Bahkan gereja yang tempat dia mengabdi dan melayani Tuhan itu, ya ada andil buah tangan dari bapak saya. Sebagai seorang perwira saat itu di komplek itu, yang Kristen nggak banyak, ya tentu dia punya andil. Ada gereja di situ. Langsung nggak langsung, saya tidak mengklaim, ya. Langsung nggak langsung, pasti ada andil. Terbukti ketika gereja itu berdiri, bapak saya termasuk menjadi majelis yang paling pertama di gereja itu. Ya, jadi saya nggak peduli apa latar belakang saudara kenapa menjadi Kristen. Ya. Tapi setelah saudara beragama Kristen itu, kau sudah menjadi orang Kristen atau tidak? Hidupnya benar apa tidak? Ya. Jadi, jangan seperti orang Israel. Merasa dia lahir sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dia berusaha untuk memahami Taurat. Berusaha mendapatkan kebenaran dengan mengerjakan hukum Taurat. Ini yang gak pas. Ya. Kebenaran yang kita dapatkan, keselamatan yang kita dapatkan, itu hanya karena iman. Iman kepada siapa? Iman kita kepada Adonai. Kita yang Kristen, iman kita kepada Yesus. Tapi orang Israel itu tidak penuh beriman kepada Adonai. Ukuran mereka adalah hukum Taurat. Jangan begini, jangan begitu, lakukan ini, lakukan itu. Kalau kau lakukan ini diberkati, kalau kau lakukan ini dikutuk. Padahal kita sudah membahas pasal-pasal sebelumnya. Kalau kau belum ikuti, ikuti tadarusan kita dari pasal pertama. Bahkan saya sudah berkali-kali mengatakan, Paulus mengatakan bahwa dengan kita belajar Taurat, kita akan semakin tahu dosa. Taurat itu hukum dosa. Makanya Paulus katakan, semakin aku belajar Taurat, semakin aku melakukan hal yang kupikir baik, yang jahat yang kulakukan. Jadi untuk mendapatkan kebenaran dengan melakukan Taurat itu nggak tepat. Sebab semakin kita melakukan kebenaran yang Taurat ajarkan, kita semakin berbuat sesuatu yang kita nggak benar, semakin banyak hal-hal yang belum kita lakukan. Makanya nggak ada manusia yang bisa mengenapi hukum Taurat. Lalu Tuhan menjadi manusia, dialah yang berasal dari kekudusan, Maha Kudus, yang bisa melakukan hukum Taurat. Yesus Kristus namanya. Makanya supaya kita bisa melakukan semua hukum Taurat dengan benar, kita harus mengandalkan iman kita kepada Tuhan Yesus, yang menggenapi hukum Taurat, kata Alkitab. Jadi kita akhirnya dibenarkan, kita akhirnya bisa melakukan hukum Taurat, karena iman kita kepada Yesus, satu-satunya manusia yang bisa menggenapi hukum Taurat. Kenapa bisa? Karena dia bukan berasal dari manusia, dari bawah, tapi dia berasal dari atas. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Jadi, yang saya mau katakan, jangan kita mengejar sesuatu yang salah. Keselamatan itu tidak bisa kita kejar dengan perbuatan baik. Meskipun perbuatan baik berkali-kali saya bilang itu benar atau baik saja dilakukan. Tapi bukan untuk memperoleh keselamatan. Banyak pendeta dan termasuk saya sering mengatakan bahwa kita berbuat baik kepada sesama manusia, kepada Tuhan. Itu karena kita sudah diselamatkan. Sebagai orang yang sadar sudah diselamatkan karena kasih karunia semata-mata, bukan karena perbuatan baik kita, maka kita yang sudah terima Tuhan, ada Roh Kudusnya, berusaha untuk membalas kebaikan Tuhan itu dengan apa? Menjadi manusia yang mengasihi sesamanya. Menjadi manusia yang mengasihi Tuhannya dengan sungguh.
Jadi inilah yang harus dipahami oleh setiap kita. Ya. Jadi jangan kita mengejar perbuatan itu untuk agar kita dibenarkan. Tapi kejarlah iman itu. Jadi imanmu kepada Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia, yang menebus dosa kita di atas kayu salib dengan mati di atas kayu salib menanggung dosa kita, itulah yang harus kita pegang. Tapi bukan cuma kita pegang doang dengan seremonial kata-kata keluar terucap. Tapi disimpan di hati. Dan bukan disimpan hati di saja. Tapi diluapkan lewat perbuatan-perbuatan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya memancarkan kasih karunia itu. Memancarkan Yesus yang kau imani itu. Kau jadi terang dan jadi garam bagi dunia ini. Kalau kita lakukan itu semuanya, saya percaya, ya, seperti di ayat yang ke-32, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Hukum Taurat itu yang kita tahu adalah berisi dosa, deskripsi dosa, itu justru akan banyak menjadi batu sandungan buat kita. Kalau kita niatnya, kalau kita tujuannya hanya sekedar ingin melakukan hukum Taurat agar bisa selamat. Nggak bisa. Akhirnya seperti orang Farisi, merasa sudah mengerjakan semua hukum Taurat, merasa yakin dia bisa selamat karena perbuatannya, dia tinggi hati. Dia berdoa kan kalau di Bait Allah, aku bersyukur aku dipilih sebagai seorang Farisi, bukan sebagai pemungut cukai ini. Aku orang benar, bukan seperti orang jahat ini, dan lain sebagainya. Jadi tinggi hati. Karena merasa tadi, dia bisa selamat karena perbuatan baik dia. Nggak benar gitu. Dia selamat karena dia bisa melakukan semua hukum Taurat. Nggak benar itu. Saya selamat karena iman, semata-mata karena iman. Jadi kita harus menyadari dan harus taruhkan di otak kita bagian kanan, kiri, otak kita terdalam, hati kita, bahwa kita ini diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus. Bukan karena hebatnya kita, hanya karena iman. Dan kalau ini kita kerjakan, saya berharap sungguh, saya percaya sungguh, saudara gak akan pernah jadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Dan saudara akan menjadi sesuatu yang luar biasa, ya, bagi Tuhan. Saudara, kalau hidup seperti ini, janji Tuhan di ayat yang terakhir tadi, yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini saya pegang benar. Ya. Saya sudah pernah bersaksi, saya dikeluarkan dari sebuah gereja, institusi gereja besar. Yang saya berani berkata, kalau mau jujur saya bingung salahnya di mana. Kalaupun ada bukti sehingga mereka berani yakin mengeluarkan saya dari pelayanan itu karena bukti yang sebenarnya dibuat. Khotbah saya dipotong-potong. Seolah-olah itu khotbah yang benar, padahal itu udah potongan-potongan. Saya berani aku yakin kalau memang ada ahli forensik, ya, dan kaset itu masih ada, mereka masih simpan sehingga mereka mengeluarkan saya. Saya berani hakul yakin akan kelihatan bahwa ini adalah potongan-potongan. Ya. Orang-orang berkata, wah, sepertinya saya dipermalukan gitu. Tapi saya nggak pernah merasa dipermalukan, karena justru ketika orang jahat itu dengan politiknya berusaha mendepak saya. Dan karena saya merasa tidak berbuat salah, dan saya hidupnya bergantung pada Tuhan, saya bisa bertahan sampai sekarang. Masih terus melayani, saudara. Sudah hampir 9 tahun. 9 tahun ini, saya melayani Tuhan, mandiri. Dengan tanpa sponsor. Saya ngomong ya, di atas ya, tidak, di atas tidak. Tidak ada satupun sponsor saya ketika saya merintis pelayanan The Way ini. Gak ada orang yang secara spesifik berkata, Pak, saya backingin semuanya. Gedungnya dia bayarin di awal, dia support saya. Gak ada. Saya memulai pelayanan ini karena Tuhan yang suruh dan melangkah dengan iman. Ya. Saya punya mobil, itu yang saya jual, itulah yang saya jadikan modal perintisan. Tidak minta satupun kepada orang lain. Tidak ngemis satupun kepada orang lain. Tidak cerita apapun kepada orang lain dengan indikasi meminta belas kasihan dia untuk menopang pelayanan saya. Tidak ada proposal apapun. Saya melangkah dengan iman dengan apa yang ada di tangan saya. Saya bilang, saya cuma punya segini Tuhan, hasil jual mobil. Maka aku memelayani dengan modal ini.
Dengan modal itu saya sewa hotel Fidusia di Serpong. Akhirnya mulai melayani hari Minggu. Ada jemaat yang akhirnya Tuhan kirimkan satu-satu. Aduh, kalau cerita itu panjang. Sekarang saya bertahan. Terpelihara sempurna. Saya tidak dipermalukan. Saya masih bisa hidup. Dan masih yang paling penting, saya melayani Tuhan. Tidak mundur satu langkah pun. Saya berharap semua terinspirasi oleh apa yang saya paparkan, baik kesaksian saya maupun tafsir sederhana saya dari Roma pasal yang ke-9 ini. Dan semoga semuanya diberkati Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Saya sekali lagi mengundang saudara, kalau mau belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, belajar teologi dengan sederhana, nggak pakai tugas-tugas, nggak ada tugas-tugas, nggak ada presentasi, pokoknya saudara tinggal ikuti aja kelas itu, dengarkan pemaparan dosen, terus berdiskusi, bertanya soal materi. Kalau mau kelas sederhana seperti ini, ya paling tidak saudara mendapatkan dasar pemahaman Kristen yang benar. Nanti saudara mau kembangkan lagi dengan ikut sekolah yang benar-benar terakreditasi, misalnya strata 1 kah, strata 2 kah, di kampus-kampus teologi yang ternama dan punya izin, ya silahkan. Tapi kalaupun tidak, ikutin kelas Alkitab sederhana saya ini, ya, yang saya buat dengan kurikulum sederhana ini. Saya yakin itu bisa cukup untuk menjadi bekal saudara dalam melayani Tuhan. Ditunggu, Sabtu depan ini sudah kelas mulai. Jadi sampai hari Jumat, kalau ada yang mau ikut bisa lihat tadi flyer yang dimunculkan sebelum saya muncul lagi. Tinggal di scan barcode-nya atau dihubungi nomor telepon Bu Esther yang ada di situ. Supaya saudara bisa ikut kelas ini. Hanya 100.000 biayanya per bulan. Dan saya rasa tidak berat, ya. Kalau saudara anggap itu berat, ya tinggal hubungi. Nanti kita bantu agar saudara bisa ikut juga kelas ini. Gitu ya saudara ya. Demikian, saya berharap semua merespon ini, kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sekian dulu untuk malam hari ini, dan sebelum kita berpisah, kita tundukkan kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah belajar memahami sedikit dari Roma pasal 9. Tuhan tolong kami, mampukan kami bukan cuma cakap, tapi juga jadi pintar. Bukan cuma mendengar, tapi jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Amin. Selamat istirahat semuanya. Kalau diberkati jangan lupa di subscribe, di like, di share, ya. Tadarus Alkitab kita ini kepada teman-temanmu, saudaramu yang Kristen yang lainnya, supaya mereka juga bertumbuh imannya lewat program ini, ya. Kalau mau berkenan, saya berharap program ini didukung dalam doa. Dan kalau saudara benar-benar diberkati oleh program ini, ya saudara bisa menjadi sahabat kami dengan ikut menabur, ya, dengan nomor rekening yang ada di layar, nanti berganti-ganti bisa ditransfer ke rekening digital ministry kami. Dan semua berkat dana donasi saudara, persembahan saudara yang masuk itu digunakan untuk mengembangkan pelayanan digital ministry kami yang setiap hari tayang 2 kali di channel ini. Dan kemudian juga kita punya kelas-kelas, ya, kayak kita melayani di lapas, ya, itu juga via online. Semua program-program online kita di backup lewat berkat yang Tuhan taruhkan, Tuhan percayakan di rekening digital ministry. Dan saya berharap saudara-saudara semuanya juga ikut ambil bagian dalam melayani bersama kami dengan berkat dan dana yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jadi sahabat, sama-sama kita melayani. Gitu ya. God bless, sampai ketemu besok.
Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.